Uset, ono coba. Tuh. Aduh, Bapak Sin. Bang Dalih. Kayaknya nih yuk, di depan kita ada rombongan Bang Emok apa Bang Syariah ini, Bang? Buset deh. Emok. Sembarang. Bukan. Kita ini dapat tugas, Bang. Dari Bapak Wakil. Nah, Bapak R. Karinto. Siapapun orang yang masuk wilayah kita tanya dulu, Bang. Udah pasti itu. Iya, pengen tahu pokoknya kan banyak kayak gini nih. Pengen tahu. Tau. Iya. Sambur. Waduh. Rampes. Buset deh. Bubur sumsum makannya dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Waduh. Tamunya bukan orang sembarangan, Bang, ternyata. Ucap salam aja dengan bahasa pantun. Kayak pantun. Kita jawab, Bang. Bubur sumsum pakai daun salam, Bang. Waalaikumsalam. Berarti ada orangnya. Jelas. Gak sia-sia kita jauh-jauh. Nah. Ya. Bang, celana buka sembarang celana. Celana panjang baju berdasi. Ini tanya rombongan dari mana? Kalau kamu kaling keramat, kudu permisi. Tujuh buset. Udah jelas. Orang lihat tampot. Lu kesan? Angkeran gua. Buset. Waduh. Lalu ngapa lu? Bulu sabar. Buset. Lu jelas. Kudu permisi lewat kampung kaleng keramat. Bang lewat kudu permisi. Lu jelas. Lah. Bang, lu dengerin. Makan sekuteng di pasar Jumat, gua ngarit rumput di kebon jati. Maksud lu? Nih gua bawa rombongan dengan alamat kalau ditambut. Oh, lu pengen disambut dengan senang hati? Ya. Kalau gua sambut lu dengan senang hati, tentunya lu pengen ngop sama gua. Lu jelas. Tanda ku ngopi. Lah. Lah gua mah dari rumah, kopi, bawa. Udah bawa kopi. Berwibawa. Lah gua mah nih kopi bawa, gara-gara bawa. Jelas. Eh, kalau makan buah kenari jangan ditelan sama biji-bijinya. Emang udah nih kemarin gue tanya apa maksudnya tujuannya? Nah, buset. Apa dulu? Ompong, kalau mata gue kecolok lu. Baru tumbuh. Lu tanya maksudnya tujuan gue. Lu jelas. Lu dengerin. Makan bakwan di tengah mak. Gua belas semangka di siang hari. Maksud lu? Nih kalau gak ada rantaran perawan nih si Epi Permata sih gak mungkin nih Bang Riki gua bawa kemari. Wah buset. Bawa perjaka lu tau. Buset dah. Itu. Yang ribut lapar. Coba. Jawara gua yang ribut lapar ini. Buset. Coba itu. Lah. Anak gua. Lu bawa perjaka, anak sekolah bolos di siang hari makan bakwan dua rumpa anya. Kagak salah perjaka lu bawa kemari di perawan udah ada yang punya. Tuh nenek-nenek gua masak tuh, keluarin punya. Bang, ini kata perawan ada yang punya. Gimana? Jelas. Jangan takut masih ada saya. Iya. Apa bilang? Udah ada yang punya. Cucuk kuburan Cina di dalam peti masih gua ajiin. Maksud lu? Jangan kan lu yang punya, kalau gua mati pas Ricky bakal dijadiin. Ah buset. Buset ya. Nekat juga nih bocah. Lu siapa lu? Apa lu? Abah, buset. Potongan kurang kayak setrum lagi jereget-jereget lu. Buset. Coba. Udah. Apa? Cuman orang ada hidungnya. Bakal jadiin. Udah pas bakal jadiin. Enak bener kalau ucapan lu. Bang, hah? Ibarat hutan ada macannya, Bang. Ya. Ibarat tanaman ada pagernya. Maksud lo? Udah getuk makanan gajah, gue bulu atu-atunya. Lu masuk boleh-boleh aja, Bang, tapi urubin dulu palang pintunya. Buset. Oh, waduh. Oh, jadi yang ngejek ini palang pintu. Lu jelas. Lu dengerin gue punya ucap. Nah, anak kota pakai sepatu bata gua kreditin. Maksud? Lu tiba ngomong palang pintu nih, palang kereta udah pasti bakal gua gigitin. Buset. Buset. Ada tanding. Lu, kalau ngomong seenak lu.
Apa lo kata, apa lo bilang? Rambut lo panjang, gua anggap alang-alang. Maksud lo? Ngomong sama gua jadi sempat ulang, ntar lagi batang leher lo gua kerja hilang. Lo dengerin. Ngambil petakan di pal busuk, ngambil tomat buat pecahkan. Maksud lo? Coba-coba gua mau besen lo kagak kasih masuk. Nih, kampung keramat gua bikin acak-acak. Buset. Gua BRT, kamu gitu udah acak-acakan BRK ini. Oh, gelap deh, bener. Gua tuh jadi... Cowok yang bakal ngacak-ngacak. Lu ngajak siapa sih emang itu? Potongan jerak-jerak kayak yuyuk sawah. Film. Bintang film? Yang namanya Al. Ini anak gua. Siapa? Al. Al yang sinetron di RCTI? Al. Yang di SCTP? Bukan. Oh, yang di Indosiar? Bukan. Al mana lu? Aling-aling jamban. Gua bucet. Dimang jadi gua angkat sama gua. Lu kasih masuk enggak? Bakal lu rubin dulu. Lu, hah? Oh, lu bisa. Gua golok. Mana lu? Potongan apa lu? Lu gua mana? Lalu bilang gua golok gitu. Nah, kalau gua mati. Lah. Apa yang nemenin? Lah, gua itu. Dibang gua jadi janda. Ayo. Lu ngomong apa? Hah? Pala lu. Golok gua, golok Cibatu. Maksud lu? Dapatnya bulan mulut tanggal 1. Maksudnya apa? Di depan gua ngomong gerata getuk, gua tepas, ternyata gua pakai ganjal pintu. Seh, dia apa katanya? Air kita buat ganjal pintu. Lu bilang golok gua apa? Nih, golok gua golok Siomax. Sepotong perak, sepotong emas. Ngomong sama gua lu jangan gara-gara ntar rombongan lu buat cat. Nanas. Buset. Lah gua buset. Ya kalau gua tok kayak nanas ya mati ya. Lu ngomong mana? Hati. Oh no, orang tua kita bapakan berkaluk. Buset hadir itu. Apa lu? Burung dara, burung merpati. Nah. Bikin sarang di rumah panggung. Lu kalau bicara hati-hati, jangan bikin orang kesinggung. Wah buset. Lu boleh jadi gua singgung. Ngapain lu ngeliatin? Potongan kayak aki-aki ini buat tersinggung. Aki-aki sembarangan lu. Buset kayak aki-aki. Gua bukannya aki-aki, terlalu dewasa. Buset. Orang kayak gini potongan terlalu dewasa. Nih, ya. Orang sini belum ada yang tahu. Apa tuh? Orang-orang ini gelang bahar cuma kasih koleksi. Oh, kalau lu ada manfaatnya? Kemunatan. Ada kemunatannya. Buat apa? Buat ngobatin orang ketukangan. Buset, caranya? Ambil yang gede gagangan, ya. Taruh air, nah, rendem gelap. Oh, langsung ikut tulangan langsung waras, sembuh. Lalu operasi. Sabar beletek di sana. Luruh ke tulangan gelang bahar. Lo jelas. Di kamar naas bikin golek dari kaiseri. Maksud lo apa? Biar kata usil puter kecolek awak gua anggap seri. Wah, buset. Kecolek lo anggap. Ayam jago bulunya pirang. Mepes dage di atas kuali. Jago lu baru kata orang berapa tebel lu punya nyali. Buset, pinter juga nih bocah. Iya. Laptop. Nah. Lu dadarin nih punya buah. Lalu dulu, kita pengen tahu dia punya jurus apa, permainan apa lebah ini. Nah, ayo. Hup, dia set. Dah. Gang, kelihatan. Awas, tuh. Wakinin. Tuh, set. Tuh, set. Ya, itu pemotong kayak tukang somai belagu. Ya, nih. Lebah ini jangan malu-maluin. Lu pungutin ya sawer, gua pungutin karena besok buat hari Senin, Bang Emok nih pikirin. Ya. Bang Endek ada nyawer. Buset. Hop. Buset. Ya, saya. Lo tahu. Buset. Lah. Enak pun lu kalau ngomong.
Hah? Ya mah? Boleh aja lu masuk kalau belum langkain gua dulu. Buah itu coba. Lah? Ayo. Coba lu kita aduk pengen tahu nih. Bang, dengerin saya punya berkataan. Gua dengerin. Ayam jago kulunya pirang, nangkepnya pesi kunci. Abang jago berkata orang, tapi tengok-tengok. Kayak banci. Iya. Gua punya perkataan buat lu. Iya. Ayam jago tidur merem. Gua tahu. Ada di pohon kempul. Iya. Tampang lu jago tapi serem, ya. Tapi tukang ngompol. Sakit kepala beneran. Lah orang beneran bayar lu duit apa? Beneran. Beneran. Bang. Ombak-ombak air laut lubang lindung gua kencingin. Bang sebentar lagi lubang hidung gua kencingin. Lubang hidung gua dikencingin. Iya. Bang, burung dara, burung merpati. Gua tahu. Pikir di rumah Pak. Ya. Lu bicara kudu hati-hati, jangan bikin orang tersinggung. Lawan bang, lawan, tenang, ayo. Ops, wah, bangin sasak jeblos nih. Dua. Buset. Lu malu-maluin gue lu. Udah, bajak berantem kayak bocah. Iya, bocah kita. Buset, iya. Buset, anepin. Iya. Ngapain lu nanya pimpinan gua? Hah? Buset. Maksud lu ada apa nanya Kerinto? Buset. Ayo lu. Lah. Enak bener lu. Buset, enak. Boleh saya rubah ke gocak. Lah. Ada. Lah. Buset. Baru doang. Itu wilayah gua. Lalu enak apa kalau itu wilayah di tempat gua? Lah, bener-bener lo. Bro, kalau berlatih ada batu kecil, bro. Lalu berlatih. Katanya ada orang baru lagi. Mana? Ada nggak? Apa? Baru lagi nggak ada? Baru lagi? Iya. Ada. Ada. Lo kenal gue, lo gak lepas duit doang.
bukan sepatu kan? Gede-gede omong doang lu. Bukan sepatu kan? Itu jagoan lu. Coba diinterin. Ayo mau! Mulut pada mau batu. Udah pedang dulu mah. Wilayah gua bisa. Masuk. Iya. Pak belum. Ya, Kang. Ini capek. Ini apa? Nasinya.